Oke guys, masih bersama saya Renal Liman, saya di Patirukan MMA. Kali ini saya akan reaction fight dari KKJ Jackson Carmella versus Ali Haidar. Ini boxing. Hari ini bukan street fighter tapi boxing. Tapi cuma sparring ini. Ini art sparring. Sparring yang, ya sparring ini agak keras lah gitu lah. Oke langsung aja lah, langsung aja. Box. Ini yang surut merah ini KKJ. Yang biru yang Ali Haidar itu. Wis, jab. Jab. Disponsori Adidas juga nih. WSBC ini. Ken. Wish. Body moving dari Ali Haidar. Ali Haidar ini tangannya nggak terlalu body double cover tapi dia main body moving. Wish. Moving dia masuk keluar. Wish kena body tadi. Kalau dilihat footwork-nya si Ali Haidar lebih aktif. Wih, apa ini? Buka helm. Wih, gak pakai headguard sekarang ya? Iya sih, aku juga kalau sparring gak mau pakai headguard. Wah, kaget sih KKJ pas dia buka headguard. Ya sih gimana ya? Kalau ada headguard itu kayak mengganggu gitu. Pandangannya juga nggak full gini. Kalau ini kan bisa lihat kiri kanan ini bisa kelihatan. Ya. Kalau pakai headgear ini ada ini kelihatan ini kayak ketutup gitu. Kurang nyaman sih. Ya tapi lebih safety sih tetap. Kalau buat sparring ya lebih safety. Wih kena jab aja sampai kayak gitu loh. Kepalanya kayak aja. Ini kayaknya Ali Haidar lebih gede. Powernya lebih besar. Siapa itu? Itu suaranya si Adrian Mateis kayaknya. Adrian Mateis itu fighter MMA di One Championship. Fighter asal Papua. Lindek. Backnya bagus nih. Ini cara ngatur jarak nih Ali Haidar udah mantap nih. Wush, habis kakak aja kalau kayak ini. El Matador. Matador. Kasih. Kasih kuat. Habis ronde pertama. Wah, habis sih kakak aja. KKJ ini kan atlet Muay Thai yang mau beradaptasi ke boxing nih. Jadi bukan pure boxing. Tapi bagus juga sih dia sparring sama orang yang benar-benar atlet boxing. Boxingnya makin improve kalau sparring yang lebih bagus. Tuh kan. Ini bukan influencer boxing katanya. Boxing apa? Atlet boxing. Yep. Oh. Kalau di MMA udah take down. Yep. Jep. Iya, jep. Footwork. Stand-nya kiri kanan ya ini. Sama kita kiri kanan. Bisa kiri, bisa kanan.
Wih, body shot. Tuh, moving-movingnya. Moving. Hop, hop, hop. Masuk. Stop, stop. Puyeng, puyeng, puyeng. Pusing, bos. Delapan. Sembilan. Yuk. Kasih kakak. Terus sekarang dia, aduh, emang udah lemes ini, udah lemes. Keras katanya. Itu pelatihan berteriak-teriak itu. Keras. Oh, terlalu banyak ngeblok. Tidak melakukan serangan balik. Dicapek. Ush. Sudah lelah mungkin dia, sudah lelah. Dan keadaan dunia ini. Footworknya si Ali bagus tuh. Sap, 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 sap. Dia keluar, masuk. Keluar, masuk. Masuk, masuk. Dia keluar lagi. Keluar. Masuk. Up, up, up. Menghindar. Tuh, kena itu. Bagus suka KJH left hook. Karena Alinya, tangannya di bawah kan. Rentan kena pukulan. Dia mengandalkan body moving, tapi udah kelihatan. Dia tangan di bawah karena udah kelihatan KKJ udah capek ini. Udah capek terus udah gak ada perlawanan. Ada sih, dikit. Berat nih. Eh. Habis round kedua. Aish. Pica. Oh, enggak pica. Wis, UFC 1000. Memang sponsor terbaik ini UFC. UFC dan Adidas. Adidas tuh, Adidas, Adidas. Aduh, batuk nih. Pukul. Pukul. Pukul lagi. Yang ini Peteri. Let's go. Oh, satu ronde 2 menit, guys. Ini udah ronde 3. Wah, kecapean. Sap, sap. Ali ini kalau kena pukulan keras pasti dia langsung nggak mau gini lagi. Udah nggak mau. Tapi ini dia rasa bisa lah. Jadi tangan di bawahnya. Up, up, jab, jabnya, sharp, sharp, nice, jab body, jab body shot, hook, cross, footwork, 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 stabil dulu, kalau ditambah bisa KO nanti. Jarak nih. Ini strategi si Ali ini main jarak ini. Cep-cep. Dia lebih tinggi soalnya. Biasanya gitu sih, yang lebih tinggi main jarak. Wih, kena tadi. Kena. Tetap. Overhand. Nggak mau sih ini. Body shot. Tapi kurang naik sedikit. Terlalu bawah. Rapi-rapi. Ngecekin. Aduh, udah. Habis, habis kaju. Mantap.
Mantap, mantap. Oke guys, segitu dulu reaction sparring Jackson Carmella versus Ali Haider hari ini. Tunggu konten-konten saya selanjutnya hanya di Patirukan MMA.